kerjaannya. DPP LDI menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas bidang organisasi kaderisasi dan keanggotaan atau OKK. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid di kantor DPP LDI pada Minggu 25 Februari 2024. Ketua DPP LDI OKK, Supriyasto mengatakan, Departemen OKK memiliki peranan dalam mensosialisasikan tata aturan hukum berorganisasi kepada masing-masing DPW maupun DPD sesuai hasil Rakernas November lalu. Dengan adanya sosialisasi Rakernas, diharapkan nanti semua kegiatan itu bertumpu dan menginduk kepada program DPP. DPW juga menginduk ke DPP, DPD menginduk ke DPW, sehingga kinerja organisasi akan optimal. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengapresiasi terlaksananya kegiatan Rakor Bidang OKK yang menjadi ajang komunikasi untuk kesolidan organisasi, agar para pengurus dapat memahami visi-misi organisasi, serta mampu berdedikasi tinggi. Maka salah satu di antaranya komunikasi ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Termasuk Rakor ini kan sebetulnya ajang komunikasi gitu aja kan sebetulnya. Tapi komunikasi ini menjadi penting karena kita mengorangkan kepada orang-orang di daerah, kita menyamakan visi persepsi, kita menjelaskan tentang tujuan organisasi, kinerja organisasi, sehingga kita bisa bersama-sama. Rakor diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengurus dan kinerja organisasi, serta kualitas kinerja organisasi. Rakor OKK juga merupakan media untuk mengevaluasi secara berkala, agar kinerja organisasi tetap maksimal.